Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Bang Hen yang ada di mana pun berada, terutama yang ada di kota Pasraja, bersama Bang Hen, Ketua Umum Asosiasi Radio Televisi Indonesia dan Ketua Organisasi Lembang Kenangan Pasraja. Saat ini kami lagi ngopi bareng di pertemuan kopi yang orangnya Bapak M.M. Hardi ya. Tema kami pagi ini, kami bincang-bincang bersama Bapak Insinyur Haji Martito Matiar Bahri selaku Ketua DPR OBU dan Pembina Organisasi Lembang Kenangan Pasraja ya. Untuk itu tadi baru saja menandatangani piagam penghargaan untuk para juara grand final, juga untuk memberikan penghargaan kepada seniman pelestari budaya OBU yaitu Saudara Lamudin. Ya mungkin langsung saja kita ke Pak Martito, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk kita semua. Ya, silakan Pak Martito. Baik, terima kasih Bang Hen yang telah mengundang pagi ini untuk kopi morning ya. Kalau istilah kerennya kopi morning, beliau ketempatan dalam kesempatan ini mengundang saya secara pribadi untuk ngobrol-ngobrol pagi ini, dan ketempatan pada hari ini akan ada pelaksanaan grand final ya, grand final Kembang Kenangan yang akan kita pusatkan di Taman Bunga. Untuk itu saya harapkan bagi seluruh warga Kota Pasraja dan sekitarnya untuk sempat hadir. Ketempatan organisasi Kembang Kenangan ini adalah milik kita warga OBU, lintas agama, lintas etnis, dan siapapun, mari kita berkumpul ramai-ramai. Dalam kesempatan ini nanti akan ada pembagian hadiah ya, untuk juara 1, juara 2, juara 3, sampai juara harapan ya. Iya. Nah, kemudian ada spesial untuk pengarahan pada seniman Kabupaten OBU. Jadi Pak Kandalamudin, dari beliau memang ketempatan tinggal dari ujung Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Blandang, Kecamatan Ulugan. Mudah-mudahan ini nanti bisa memotivasi teman-teman yang memang juga simpati atau memang apa ya, penggemar juga seni budaya Ogan Komering Ulu. Mungkin itu kali Bang Hen. Ya, okay. Sekali lagi saya terima kasih diundang di tempat grand final untuk Kembang Kenangan. Oke, kita lanjut. Sebagai visi dan misi organisasi Kembang Kenangan, diantaranya kita akan membantu para UMKM yang ada di Kabupaten OBU melalui organisasi Kembang Kenangan.